Sayang, bermain para layang itu seru banget loh. Selain menguji ketangkasan dan mental, kalian juga bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Apalagi kalau di atas udaranya juga sejuk banget. Kalau kayak gini sih sekali main gak cukup ya sayang. Perasaannya gak ada rasa deg-degan sih. Oke. Oh, siapa yang teriak ya? Buat Onyo semuanya. Semenu. Yakin Nyo? Enggak, ininya diusir lagi. Kalau Onyo takut, Koko dipanggilin. Nyo, diantara semua, kira-kira yang takut siapa Nyo? Diantara semua yang naik. Tanya lagi. Takut enggak, Alifa? Onyo, you takut enggak? You takut enggak? Nah, you takut enggak? Gak ada yang takut. Onyor teman sama orang takut juga nih. Oke sayang, sekarang kita mau beli telur gulanya baru. Ini masuk TV ya. Sekarang kita mau Alifa bisa gak bikin telur gulung? Bisa. Ntar minta ajarin dong. Ay pernah mau bikin tapi kayak jadinya pecah gitu. Ya udah Ay mau beli tapi kalau Alifa yang buat. Karena tadi Uncle John disuruh kita masak. Kita karena tadi Uncle John disuruh kita masak, so kita bakal masak. Ya ampun sayang, pesawat mau masak telur gulung aja heboh banget ya. Alifa gak sabar buat masak duluan nih sayang. Semoga Alifa berhasil ya. Kalian kalau mau main para layang di puncak, kalian bisa beli mie telur gulung di sini. Tuh, iya kalau gitu ibu. Ibu, terus? Masih gini kan bu? Iya. Ini cukup ya. Gulungannya aku nanti di gini. Nih, nah, gulung. Ini. Gimana ya hasil telur gulung buatan Anet? Berhasil nggak ya Naila masak telur gulung? Kalau tadi Alifa, Anet, Naila udah berhasil masak telur gulung, sekarang giliran Onyo nih. Kira-kira gagal nggak ya Onyo masak telur gulungnya? Iya, nggak bisa masak. Menurut kalian, di antara mereka berempat, kira-kira siapa ya yang paling rapi masak telur gulungnya? Apakah Onyo bisa mengalahkan cewek-cewek di pesawat? Ini nggak bisa masak banget, sumpah. Yes, ayo rapi. Apaan? Belum. Rapi. Ibu, ini bagusan punya siapa? Bagus. Ya, punya.